Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, yang mana salah satunya kabar dari Hari Lida ya, yang bilang begini soal Lesti Kejora, serta ada juga kabar dari TV One soal Bunda Lesti, dan tentunya ada kabar live tadi malam dari Lesti dan Rizky Billar. Serta masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, siapa yang nonton live-nya Bunda Lesti tadi malam nih, bikin traveling ya, di mana live random Lesti dan Rizky Billar ini terlihat Papa Billar lagi nonton bola ya. Di sini ada yang menanyakan nih ya, pengen lihat Bunda Lesti, dan Bunda Lesti menjawab ia sudah memakai pakaian dinas nih. Wow ya, bikin traveling tentunya nih sahabat. Tentunya dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar nih yang mengatakan ketinggalan ya, nggak nonton live-nya Lesti Kejora. Serta ada juga komentar yang mengatakan gue mah traveling kalau Bunda L udah ngomong udah pakai baju dinas Min. Masya Allah, pas bilang udah pakai baju dinas, seperti biasa Papa B salah tingkah sambil senyum-senyum. Masya Allah ya, bikin traveling para emak-emak tentunya ya. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya. Kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment nih. Kalian tim mana? Pencinta durian ataukah anti durian? Coba absen dulu nih. Buat pecinta durian, like postingan ini, dan buat yang anti durian coba komen di bawah nih sahabat ya. Kalau Mimin sih suka banget ya sama yang namanya durian nih sahabat. Yang mana dalam unggahan Leslar Entertainment ini banjir komentar yang mengatakan pecinta Leslar Min, bukan pecinta durian, bisa aja nih ya. Ada juga komentar lain yang mengatakan pecinta durian, apalagi kalau makan bareng sama Leslar. Masya Allah, jadi tambah manis nih sahabat ya. Lanjut untuk kabar berikutnya ya, kita lihat unggahan dari Fajar Surya Buniman yang mengunggah postingannya bersama Papa Billar, yang mana dalam unggahannya tersebut mengatakan ketika fans MU atau Manchester United ketemu fans Liverpool FC, si Abang Rizky Billar, thank you sudah mampir ke studionya Helmi Yahya bicara. Masya Allah ya, ini saat Papa B ke tempatnya Bang Helmi Yahya ya. Dan kita lihat nih ya, congratulations untuk Lesti Kejora, lagu sekali seumur hidup sudah mencapai 12 juta kali ditonton ya sahabat. Dan untuk trending di musik sudah berada di urutan ketiga ya, luar biasa ya, masih berada di posisi trending nih sahabat. Dan kita lihat juga ada unggahan ya sahabat Leslar dari fans Leslar nih yang diunggah di TikToknya dengan mengatakan hari ini ketemu Leslar di Bandung, orangnya baik dan ramah. Masya Allah ya, ini sepertinya kemarin ya sahabat.
Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya. Kita lihat ada unggahan dari channel YouTube-nya TV One News ya, soal Lesti Kejora yang dikretek abal-abal ya. Yang mana dalam artikelnya TV One ini mengatakan, penyanyi dangdut Lesti Kejora kini tengah menjadi perhatian publik. Ia berhasil mencuri perhatian lantaran video penampakan mirip dengannya viral di media sosial. Rekaman ini dibagikan akun YouTube Beams Aryo pada Kamis 28 Juli 2022. Dalam rekaman tampak Lesti Kejora sedang berbaring untuk bersiap melakukan kretek abal-abal. Pria yang mengenakan baju berwarna putih pun bersiap untuk melakukan kretek abal-abal. "Gua punya feeling ini bunyinya bakal renyah banget guys," ucap pria itu. Setelah berhasil melakukan kretek abal-abal dan menghasilkan suara yang kencang, warganet malah dihebohkan dengan bayangan wajah Lesti di lantai. Pasalnya, bayangan Lesti yang terpantul di lantai tidak memberikan ekspresi apapun. Padahal Lesti merasa kaget usai mendengar suara tubuhnya melakukan kretek abal-abal. Masya Allah ya, kita lihat kolom komentar di unggahan TV One ini banjir ya komentar yang mengatakan, selain tanggapan Lesti, ternyata bayangan Lesti yang lagi viral. Masya Allah, keren banget ya, Lesti is the best. Dan di channel YouTube-nya Beams Aryo ini ya masih berada di posisi trending ya, yaitu di posisi 5 trending YouTube. Keren banget nih sahabat ya. Luar biasa nih si ratu trending idola kita Lesti Kejora. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Rizky Bilar yang mengunggah postingan nih, Bunda dan Papa Bilar sedang menghibur Abang El nih sahabat dengan menyanyikan lagu Balonku ya, dengan tidak konsisten nih ya nadanya dan juga liriknya ya. Bunda Lesti menyambung kata dari Papa Bilar dengan kata dor. Dan tentunya di unggahan Rizky Bilar ini ada Hari yang langsung gercep memberikan komentar ya. Diketahui sampai sekarang Lesti masih dor, kata Hari Putra Lida. Ada juga Teh Ocha nih yang memberikan emotikon ngakak di unggahan Rizky Bilar. Dan Rizky Bilar pun membalas, Teh Ocha kemarin pas konser harusnya duet nyanyi lagu ini. Aduh, bisa aja nih Papa Bilar ya. Masya Allah, pokoknya bahagia selalu ya untuk idola kita Lesti Kejora, Rizky Bilar serta Abang El. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.